pagi-pagi macam ni kan, kalau abang kat rumah, abang akan edit gambar, abang akan scroll-scroll Instagram. Sama macam korang, korang sebagai fotografer ataupun Instagrammer, korang mesti pagi kalau cuti edit-edit gambar kan. Jadi pada vlog kali ni, abang kata kepada diri sendiri, why not abang cuba share kepada korang semua on how I edit my photos. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, selamat tengah hari kepada semua fotografer dan juga bukan fotografer. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah, saya masih lagi ada tenaga untuk teruskan saya punya vlog-vlog ini. Saya tak nak bebel panjang untuk introduction kali ini sebab ianya sepatutnya jadi video yang sangat singkat. Sebab saya menerima komen-komen semua kalau video panjang sangat orang malas nak tengok kan, betul? Saya pun malas juga sebenarnya. Jadi untuk kali ini, simple video daripada saya untuk saya share kepada korang semua on how I edit my photos on iPad ataupun mobile phone editing. Sama je iPad ataupun iPhone ni, sama je. Tapi kepada semua pengguna Android, jangan rasa iri hati, jangan rasa macam kecewa apa semua. Tapi sebab fundamental ataupun dia punya process of editing tu, korang boleh pakai juga dekat Android, pakai apps yang sama. Ini bukan app apa bro, ini adalah how I edit my photos. Alright, semalam Abidin ada buat tweet, reply tweet, tengok kat sini, reply tweet ini dengan gambar yang korang rasa hodoh ataupun buruk, SOOC, straight after camera, untuk Abidin cuba edit dalam YouTube channel Abidin. Jadi scroll, 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 saya tengok semalam ada satu dah saya terpilih. Gambar tu bukan gambar buruk lah, gambar random untuk saya cuba asah saya punya art of seeing ataupun saya punya editing skill. Ada satu gambar tu saya dah buat edit semalam, dah tunjuk macam testimoni lah untuk saya masukkan dalam hari ni. Saya akan redo balik editing tu, dan beberapa gambar lagi saya dah screenshot lah. Jadi kita akan teruskan editing yang pertama dengan tweet yang datang dari Su Anajo, yang gambar apa ni, bidet tu, bukan shower sebenarnya, tu bukan shower head sebenarnya, bidet. Korang boleh tengok kat sini tweetnya. Dia suruh dia tanya, is this buruk enough? Dia tak buruk lah, dia macam randomly, orang takkan terfikir untuk edit gambar kan. Cumanya saya cuba nak share on how I edit this photo untuk nampak macam something yang artistic gitu kan, yang something yang aesthetic, yang tengok dekat katalog IKEA kan. Okay, untuk tengok after, korang dah, Abidin dah upload dekat Twitter lah pun, korang boleh pergi tengok kat Twitter ataupun go through with me together today untuk kita mulakan dengan gambar yang pertama daripada Su Anajo, gambar bidet itu. Okay, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan gambar yang pertama daripada Su Anajo. Jadi saya cuba cabar diri saya untuk edit gambar itu, di mana apa yang saya boleh tengok dekat gambar ini adalah satu gambar yang agak, bukan agak lah, dia gambar ni gambar tak ada apa-apa pun, tapi ada satu subjek iaitu kepala bidet tu. And then the rest, the surrounding, kita nampak, kita nampak macam pastel. So apa yang dapat dalam kepala bidet terus rasa macam ini ada gambar yang boleh buat pastel-pastel color, pink-pink macam tu kan. Jadi okay, untuk gambar ini dalam gallery, kepada yang tak tahu, dekat iOS 13 kita dah boleh edit through the gallery itself kat sini. So korang kena edit dulu dekat sini. Edit kat mana? Composition dulu yang pertama, paling Abidin tekankan, iaitu kalau korang tengok kat sini, lines kat belakang tu sengit. Jadi kita akan straightenkan dulu gambar ini menggunakan tools yang dekat iOS 13 ada dalam gallery. Okay, when you click the crop kat sini, dia terus auto macam tu kat atas. Nampak, dia akan auto straighten the lines dekat situ. Jadi Abidin sebagai seorang yang agak perfectionist, nak cakap OCD bahaya, kita akan tengok framing dia, kita buat betul-betul supaya tak ada distraction daripada line-line tersebut. Alright, kita tengok kat sini dan tengok belah kanan ini, kita boleh til ataupun straighten kan dia mengikut citarasa kita lah ya. Okey, sampailah kita puas hati dengan dia punya straightening dia. Okey, jangan lupa untuk rotate juga. Alright, sengit tu kita dapatkan dia punya line tu supaya tidak mengganggu mata kita lah. Alright, okey, that's basically it. Okay, done. When you are done with your editing, with your composition, penukaran lines and everything, korang kena masuk dalam app yang Abidin akan tukar dia punya warna menjadi warna yang Abidin nak lah, pastel-pastel macam tu. Okay, import dalam gallery, kita masukkan gambar yang kita dah straighten tadi. Okay, it looks like this sekarang ni, tanpa filter. Jadi bagi Abidin, imagination Abidin, kalau Abidin tengok gambar macam ni, I have to have the scheme color yang pastel-pastel kan, yang bersih-bersih, yang pink-pink sikit kan. So Abidin akan pergi kepada filter yang I guess L kot, somewhere L, LV, L1, yang ni pun dah cantik, LV3. Okay, ini subtle. Okay, I guess I will go with
No, I need this one. Okay, LV3. Okay, LV3 kita ada subtle ataupun pastel yang agak bleach out color dia sebab saya tak nak nampak vibrant sangat macam ni. Kita dapat subtle macam ni. Okay, kita pergi kepada dia punya tools kat bawah ini dan kita boleh dapatkan our manual adjustment straight away from VSCO Cam. Alright, kenalkan VSCO Cam kan? Kenal tak? Kenal. Alright, dalam ini, dalam gambar ini Aberdeen cuba dapatkan vintage mode. Kita dah dapat filter pink dia. Why not kita pergi kepada saturation, kita tambahkan sikit. Ini resipi korang, korang terpulang korang nak tambah berapa kontras sikit untuk bagikan dia punya detailing on the bidet tu nampak lebih jelas. Kita pergi kepada sedikit sharpening kat sini, sedikit saja, dan juga last kali Aberdeen tambah grain dekat sini. Kita boleh pergi kepada maybe 3.8% like that. Dah siap. Okay, kita dah dapat satu gambar yang agak-agak vintage looking like that kan. Okay, lepas tu kita kena save to camera roll. Lepas tu Aberdeen ada tweet dah semalam, sample dia Aberdeen letak typography supaya kita boleh dapatkan gambar tu sesuatu yang dalam bentuk inspirational quotes and everything. Okay, untuk typography dalam app ini Aberdeen akan cuba, dalam mobile app ini Aberdeen akan pakai Fonto. Kalau korang dah familiar dengan Fonto, korang boleh guna Fonto. Kalau korang belum tahu Fonto apa tu apa, cuba download sekarang dekat Android pun ada. Okay, bila kita dah masuk Fonto, kita masukkan dengan gambar yang kita dah edit tadi dekat VSCO Cam yang dah ada grain dan sebagainya tu. Okay, when we are done importing the photo, now tap to add text. Jadi font yang Aberdeen guna selalunya, font yang dalam ni ataupun font yang boleh download kat luar, untuk gambar yang macam ni sebab dia gambar yang minimal pastel looking and subtle kan, kita jangan pakai font yang kerawang-kerawang sangat, dia tak match. Jadi kita kena pakai font yang biasa-biasa ataupun simple-simple saja. Jadi pilihan Aberdeen selalunya, Aberdeen akan pergi kepada Helvetica. Alright, Helvetica new bold like this. Jadi kalau nampak macam ni, kita kena bersesuaian lah. Gambar macam ni kita kena title dia bersesuaian dengan gambar supaya dia ada relatable. Semalam apa dia buat? Shower thought. Jadi kita kena klik shower thoughts. Alright, sebagai kita punya title. Dan okay, sizing dia pula kita kena kecilkan bersesuaian dengan dia punya framing gambar ni lah. Okay, kita punya location kita letak atas line tersebut untuk kita hilangkan distraction daripada gambar kita. Alright, dalam ini, dalam font ini, korang boleh letak style untuk korang dapatkan spacing yang tepat ataupun yang nampak agak sesuai dengan posterish looking. Aberdeen pendekkan sikit kepada -5 spacing dia supaya kita dapat lebih cantik punya font. Dan kalau nak tambah satu lagi font, add text satu lagi, kita tulislah. Okay, apa yang kita nak tulis kat sini? Apa yang kita tulis malam? Blah, 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 blah. Dah tak ingat apa aku tulis malam. Blah, 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 blah. Alright, kita letaklah apa-apa yang korang nak letak. Done. And then make sure korang punya size is smaller than the caption one. Alright, when you put this below, dia nampak sesuai macam tu. Alright, so kita, apa lagi, kita akan save image as PNG sebab dia akan jadi size besar. Alright, so korang kalau korang boleh tengok kat sini, ini gambar before-nya yang sengit-sengit, kita nampak macam random shot, orang tak peduli. Yang ini after, bila kita rasa macam nak berlatih edit untuk rasa macam skill kita. Apa, what can we do with this photo? Alright, itu saja untuk kali ini. Aberdeen cuba sharekan editing simple untuk korang semua on how I edit my photos for my Instagram. Ini macam biasalah, kalau korang nak tahu lebih dan sebagainya, mesti kena datang ke seminar Aberdeen sebab banyak lagi cara editing yang kita boleh share. Dekat YouTube ni Aberdeen cuba share yang simple-simple dulu kepada korang yang baru nak tanam minat untuk edit gambar, untuk tangkap gambar. Dan terima kasih kepada korang semua kerana reply tweet Aberdeen sebanyak 700 lebih reply tau semalam. Untuk saya tengok, Allahuakbar, banyaknya. Tapi saya cakap tip untuk terpilih, bagi gambar buruk, yang bagi semua bergambar lawa. Tapi tak apa, kalau ada masa lagi, kita boleh buat lagi sekali macam ni. Kita akan, bukan kalau lah, saya akan teruskan cara macam ni untuk edit your photo on how I edit my photo. Jadi itu saja untuk vlog pada kali ini. Kita jumpa lagi di next vlog. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, follow my social media at TKDNSV Instagram, at TKDNSV juga Twitter. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum. Come.